Di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara menghubungi pihak BPJS Ketenagakerjaan melalui WhatsApp. Jadi langsung aja kita ke tutorialnya. Nah, untuk menghubungi pihak BPJS Ketenagakerjaan ini pastikan kalian harus tahu untuk nomor WhatsAppnya. Ini dia untuk kontak WhatsAppnya. Ini merupakan akun resmi dari BPJS Ketenagakerjaan, di mana di sini ada Checklist satu itu artinya resmi. Nah kalau sudah yang selanjutnya tinggal kalian di sini tes aja dulu seperti ini. Nanti akan dibalas ya langsung secara otomatis. Nah karena sebelumnya saya sudah pernah menghubungi pihak BPJS, jadi di sini langsung disebutkan untuk namanya. Buat kalian yang belum pernah menghubungi, kalian tinggal sebutkan aja untuk nama kalian. Yang selanjutnya tinggal kalian pilih di sini menu utama. Karena kita menghubungi pihak BPJS, biasanya itu terkait dengan pengaduan. Kebanyakan itu sih biasanya karena kalian lupa dengan email atau nomor HP ketika ingin login ke akun BPJS. Kalau misalnya itu masalah kalian, di sini kalian bisa langsung pilih untuk info kanal layanan. Lalu, kalau sudah, tinggal kalian pilih kirim. Kemudian nanti di sini akan ada menu baru lagi. Silahkan kalian pilih lagi untuk info karena layanan. Nah di sini kalian pilihnya yang jam sostek mobile. Kenapa yang ini? Karena biasanya pengaduan itu terkait dengan lupa email atau nomor HP untuk login akun JMO. Nah untuk sebagai contohnya silahkan kalian pilih jam sostek mobile ini lalu pilih kirim. Oke di sini langsung dibalas ya seperti ini. Nah ini dia langsung dibalas. Nah karena kita ingin menghubungi langsung pihak BPJS-nya, silahkan kalian pilih aja di sini ya. Tapi kalian bisa baca aja terlebih dahulu di sini untuk keterangannya ya. Selanjutnya di sini ada beberapa menu lagi, kalian tinggal pilih saja agen. Agen ini untuk mengobrol dengan pihak BPJS tapi biasanya mereka itu nggak sempat untuk mengobrol sehingga nanti kita disuruh untuk mengisi formulir jadi silahkan tinggal kalian tunggu aja karena memang untuk proses ini sedikit memakan waktu yang lumayan lama lah tapi nggak terlalu lama juga sebenarnya hanya beberapa menit aja nah teman-teman ini udah masuk lagi untuk pesan WA, -WA nya dan di sini dibilang mohon maaf sahabat untuk saat ini antrian layanan sudah penuh tetapi di sini ada terkait dengan e-form pengaduan. Ini dia untuk formatnya. Jadi silakan teman-teman kalian isikan aja untuk formatnya. Silakan kalian pilih tekan lama lalu pilih salin. Selanjutnya kalian tinggal salin aja di sini lalu isikan data yang diminta. Seperti nama kalian, nama ibu kandung, tempat dan tanggal lahir, nama perusahaan, nomor peserta atau KPJ, nomor peserta itu nomor BPJS tenaga kerja teman-teman kemudian nomor KTP, nomor HP, dan email. Untuk nomor HP dan email itu, kalau kalian lupa dengan email dan HP yang sebelumnya, kalian bisa menggunakan email dan nomor HP yang baru. Nanti kalau misalnya kalian sudah kirim, sudah selesai kalian buat, tinggal kalian kirim, kemudian nanti akan ada balasan dari akun BPJS. Mereka akan mengirimkan informasinya melalui email yang sebelumnya telah kalian masukkan. Biasa prosesnya 3-5 hari kerja. Jadi silahkan tinggal kalian rajin-rajin aja untuk buka email yang sebelumnya telah kalian masukkan. Nanti mereka dari pihak BPJS akan mengkonfirmasi atau mengirim email ke email teman-teman tersebut. Tinggal selanjutnya kalian ikuti aja untuk langkah-langkah yang diminta. Oke, cuma seperti itu saja cara menghubungi BPJS Ketenagakerjaan melalui WhatsApp. Semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat, dan terima kasih karena sudah menonton video ini.